Hari ini kita ada acara akekahan. Ya, Adi dari mana tadi katanya mau nyanyi? Ada? Anak gambar dua guys, tapi udah. Bagaimana sebentar menunggu waktu habian? Kita tampilkan dulu ya Tony dulu untuk membawakan sebuah lagu sambil menunggu waktu. Bagaimana Bu? Dan Bapak Habian. Sebentar lagi dan kita akan segera memulai rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat, yang mana di pagi yang cerah ini kita masih sama-sama diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu nikmat sehat maupun nikmat kesempatan untuk sama-sama hadir dan menghadiri undangan keluarga besar Bapak Iwan Asik dalam rangka tasakuran akikah cucu beliau yang alhamdulillah pada hari ini telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu kedua orang cucu kembar yang bernama Abraham Irsan Adrian dan Ibrahim Rasid Adrian bin Edo Adrian Putra, yang telah diselenggarakan pada hari ini tepat Sabtu 12 November tahun 2022. Salawat serta salam tak juga lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat, serta kita semua yang hadir pada pagi hari ini agar selalu mendapat syafaat dan menjadi pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu, hadirin kita pun yang kami hormati, marilah sama-sama kita buka rangkaian acara kita pada pagi hari ini dengan melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, hadirin tamu undangan yang kami hormati, agar rangkaian acara kita pada hari ini berlanjut berjalan dengan lancar dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah untuk acara pertama kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dilantunkan oleh yang terhormat Ustaz Elan SHG. Kepada beliau disilakan.
Astagfirullahaladzim, maha dengan Allah dengan segala firman-firman-Nya. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Elan yang telah membacakan ayat suci Al-Quran pada pagi hari ini. Semoga baik yang membaca maupun kita semua yang mendengarkan akan mendapatkan syafaat dari Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana di pagi ini kita semua masih diberikan rahmat oleh Allah, terutama rahmat sehat, kesempatan, iman serta Islam, sehingga kita alhamdulillah semua dapat hadir dalam majlis tasyakuran dalam rangka acara pernikahan tasyakuran yang lain pada pagi menjelang siang ini. Selamat ini salam marilah kita sampaikan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya. Insyaallah kita akan selalu melaksanakan sunnah-sunnah beliau di zaman, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, terkhusus para alim ulama, para guru, tokoh masyarakat yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu, satu. Pertama, izinkan saya untuk menyampaikan sambutan mewakili keluarga besar kata kami Dewan Asyik, yang alhamdulillah saya diberikan kesempatan ini. Jadi beberapa hari ini memang diberi mandat oleh beliau, tapi sedikit informasi, alhamdulillah ini kanda lawan untung sehat. Kena kembali ke Palembang berapa hari, sampai di Palembang tekor sakit, demam, bukan sakit, demam. Ada 3 hari tidak keluar rumah. Nah, semalam balik lagi ke sini, alhamdulillah mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, sehingga alhamdulillah hari ini kita bisa silaturahmi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pertama kami atas nama